Permisi bang. Iya. Mau ngevlog bang? Oke. Lengkap bos umur. Ada kaos kerah, ada kaos oblong, ada jaket-jaket, training, celana pendek. Ada di lantai 2, ada di lantai 3 ternyata. Kita. Lantai 3. Bang, kita sepil dari mana ini? Ini harganya berapa ini? Yang 100 dapat 3 ya? Ini harganya bisa nego apa? Harga net? Suasana baru di Jalan Ngagel. Di belakang saya banyak-banyak sepatu-sepatu impor, tapi aku nggak mau review sepatu-sepatu impor. Mau review sepatu-sepatu impor di atas di lantai 2. Dorcas, saya lihat seperti apa barangnya. Yang suka dilihat, yang tidak suka di sini. Nomornya harusnya 23, bukan 32 bos. 23, Ngagel Jaya Selatan 23. Ini sih kayak sepatu-sepatu import banyak di sini bos. Cuma kali ini aku mau ke atas. Wow, 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 wow. Cahyo, mana bang Cahyo? Ini sih bang. Iya. Mau nge-vlog bang? Oke. Banyak banget ini bosku. Ternyata ada di lantai 2. Aku cari-cari muter-muter sampai tembus ke Brata Jaya bosku. Ada jaket juga, ada krunik, ada sweater, ada track top, ada jaket-jaket bahan-bahan polar, banyak bahan polar, bahan sherpa, ada rompi, kaos oblong, yang cari-cari kaos-kaos oblong branded, ada celana-celana pendek. Kita sepil dari mana ini? Ini harganya berapa ini? 80 ribuan. Hang ten berapa ini? Hang ten 80 ribu. Ini yang brand top bosku. 10-10 80 ribuan. Ini berapa ini? Ini 80 ribuan. Dunlop 80 ribuan. Ini Weathercook 80 ribuan. Halo Bang Jaya. Halo. Ini harganya bisa nego apa? Harga net. Harga net. Gak bisa turun-turun dikit gak bisa. Ini yang biasanya di Pasar Kupang, Bos. Makanya kok gak tahu kelihatan di Kupang. Sini terus berarti? Iya. Sini terus ya. Oke, kalau kaos-kaos di sini sekitar 80 ribuan. Ini yang paling murah mana, Bang Cahyo? Paling murah? Paling murah dari harga sini 50 ribu. 50 ribu. Oh, itu yang 100 dapat 3 ya? Itu yang 100 dapat 3. Ada lagi yang paling murah mana? 3. Sudah ya? Iya. Kita sepil yang paling murah dulu karena kalian tuh suka yang murah-murah. Sama dengan saya suka yang murah-murah. Ini 100 dapat 3. Kalau satu berapa, Bang Cahyo? 35 ribu. Hah? 40. 40. Kalau satu 40. Masih oke okay, bosku. Hemnya ini sudah pilihan ini. Gak usah khawatir kalian banyak noda enggak. Usah khawatir ini sudah pilihan. Sudah anti cacat kayaknya. Ya bang, anti cacat ini bang ya. Sudah pilihan ya? Sudah pilihan bosku. Tinggal kalian cari modelnya aja. Ini yang 100 dapat 3. Hem, bahan-bahan katun, hem lengan pendek, lengan panjang. Ini gak usah sepil satu-satu ya. Yang penting-pentingnya aja. Ini 100.000 dapat 1 flanel. Ini flanel banyak, Bosku. Flanel-flanel di sini 100.000an, berarti ini rata kalau 100.000, 100.000 semua. Kemo-kemo aku kalau lihat kemo itu kok ngiler. Kemo nih. Doreng-doreng, pencinta doreng aku, Bos. Ini kalau flanel-flanel ini banyak. Ukurannya ke L ke XL, kalau ukuran-ukuran MS nggak ada. Ini ukurannya kira-kira aja, Bosku ya. Kalau dari penampakannya ke XL ke L. Panel-panel sudah pilihan bagus-bagus. Kita sepil tipis-tipis saja kalau disepil semua. Yang penting kalian tahu harganya aja. Ini hang ten di 50 ribuan. Hang ten 50 ribuan. Merek kesukaan saya ini, Bos. Ini Edwin berapa? Edwin di sini. Edwinnya 50 ribu. Yang cari brand top-brand top. Ini banyak. Hang ten lagi 50 ribu harga net. Bordirnya mirip-mirip Brit Perry bosku. HT hang ten cakep. Sini memang hiasan nggak ada saku. Eli 50 ribuan. Ini 50 ribuan semua. Dan heel ada apa lagi nih? Ini SH ini apa bosku? Ini bordir cakep. Ini bagus-bagus. Kalau bahannya sih bagus-bagus bosku. Katun-katun 50 ribuan sak. Ini buat bapak-bapak 40 tahun ke atas kayak saya ini. Thrift shawl ini bagus. Kalau menurut aku bagus, belum tentu menurut kalian bagus. Kaos-kaos ini banyak bosku. Sports Ender ini bahannya bagus, tebel, katun. Yang cari-cari oblong di sini 50 ribuan. Rompi 50 ribuan juga.
Ini rompi-rompi buat motoran, ini paling ya rompi buat motoran. Pakai kaos lengan panjang, pakai rompi seperti ini keren, bosku. Banyak pilihan rompi di atas ini juga banyak pilihan rompi. Ini kalau kaos-kaos ini banyak banget. Kaos-kaos di sini paling murah 50 ribuan. Keren-keren ini, bosku. Ini bunyinya bunyi blower ya, agak sedikit berisik. Terpa timbul 80 ribu, rannya ke M. Ini keren banget tuh, full Sherpa, ini full polar banyak banget, wow mewah banget bosku, full polar kayak gini sumpah mewah banget. Berapa harganya? 80 ribu, ini mewah banget loh, keren. Yang cari-cari full polar di sini banyak banget. Nih, kalau kalian masih kurang puas mau minang, minta detailnya nanti ke lapaknya bosku. Ini kita sepil singkat aja, 680.000 full polar ini banyak, keren. Ini coklat keren. Kalau barangnya anti bosku, anti noda, Sherpa, Sherpanya bagus. Ini sudah pilihan, cakep. Pecinta full polar, ada krunik juga, ada hoodie juga. Yang tadi ini di 80 ribuan, kalau yang di sebelah sana itu 50 ribuan ada. Ini 80 ribuan, ukurannya macam-macam. Kalau di sini ukurannya ke LXL, kalau yang SM jarang bosku. Untuk kaos-kaos oblong kebanyakan ke L ke SL. Yang kaos kerah di sini berapa ya? Kaos kerahnya 80.000, 80 ribuan. Mantap nggak? 80 ribuan. Masih bagus. Kalau suasananya seperti ini, saya rasa ngetrip di mall bos ya. 80 ribu. Mau training di sini berapa ya? Training di 50 ribuan. Training 50 ribuan. Cuma trainingnya kondisinya ini agak gelap. Pendek berapa? Celana pendek 80 ribu. Yang cari celana pendek ini 80 ribu. Jean, bahan katun 80 ribuan. Masih bagus bosku. 50 ribuan. Kita ke jaket parasut, cuma agak sedikit tebel parasut bosku, bukan taslan ya. Berapa? 80.000, karena kira-kira ke XL. Kerahnya Sherpa 80.000, kerahnya Sherpa, dalamnya bagus, gelembung di 80 ribuan. Kelihatan ya, gak tahu merek apa ini, ukurannya ke L, kalau enggak L ke M ini bosku. Tangannya model bomber tapi di belakangnya berhoodie. Menurut aku sih tergolong lengkap. Tempatnya sih nggak sebegitu besar, cuma tergolong lengkap. Ada kaos kerah, ada kaos oblong, ada jaket, training, celana pendek, ada krunik juga. Ini kruniknya berapa di sini? 80.000. Ada kemeja lengan panjang, lengan pendek, lengkap bosku. Ada track top juga, ada halsif. Ini ada celana kantor buat bapak-bapak di tahun 80-an ada ini. Kaldore di 80.000, ini kaldore 80.000. Ukurannya kira-kira ke 42. Ini Big John, kaldore juga 80.000. Ini sebangsa kaldore, kalau di sini sebangsa kaldore banyak banget bosku. Kaldore ini semua, ini kaldore semua 80 ribuan. Ini buat perempuan, buat perempuan. Ini ukuran kecil 27. Ini buat perempuan, ukuran langsing semua ya. Ini yang di sini buat perempuan. Bang Jayo, ya. Levi's yang brand top ada nggak? Apa? Celana. Celana. Ada. Mana? Di lantai 3. Oh, di lantai 3 ada. Ya. Ngagel. Kalau menurut aku sih thrifting paling nyaman, asal kalian nggak khawatir sama kendaraan di luar itu aman bos. Parkir aman bos. Parkir di sini aman. Parkir di sini aman. Ini di lantai 2, ada di lantai 3 ternyata. Kita lihat saja nanti. Kalau menurut aku di sini ngetrip apa ya, nggak sebegitu banyak, cuma satu stand aja, satu orang aja, cuma lengkap bosku. Mulai dari celana pendek, celana panjang, krunik, sweater, meja kemeja, kaos kerah, kaos oblong, vest juga, rompi, ada jaket, ada hoodie, ada jaket full polar. Di sini banyak full polar, full Sherpa, banyak banget. Harganya dimulai paling murah 50 ribuan, di 300 ribu. Katanya di atas ada. Lantai 3, kebetulan kalian yang cari-cari celana brand top,
Kalau di Tugu Pahlawan kurang puas, di Gembong kurang puas, di Pasar Kupang kurang puas, mungkin di sini kalian puas. Ini celananya anak muda ya, memang view-nya itu kotor, tapi bukan kotor bosku, memang view-nya agak coklat-coklat. Atau pemain-pemain jin biasanya tahu, paham. Ini bukan noda, yang coklat-coklat kalian cuci sampai kelenger, nggak bakal hilang bosku, memang pembawaannya seperti itu. Ini anak muda semua ini bang. Ini bagus bosku, 80.000, sorry 200.000, kupikir 80.000, 100 ke atas. Yang 100.000 nggak ada? Ada sih sebagian, cuma campur. Sebagian ya? Iya. Berarti ini campur-campur ini? Iya, campur. Wow, ini yang big size ini ada bosku. Yang big size memang susah ya. Big size di mana-mana susah, harganya memang sedikit mahal. Ini 500 apa 300? Oh, 300. 300 ya? 300 ini ya? 300. Kalau jin-jin di sini di atas 100 ribuan bosku, 200 ribu. Ini 250. Celananya Sultan ini bosku. Bagus-bagus memang. 250 Big Ben. Model-model combrong besar. Sudah kayak pesilat gini bosku. Cuma model kayaknya kain jin. Ini model gombrong-gombrong 36. Berapa duit ini? 250. Yang brand top ini di lantai 3 bosku ternyata. Ini 250. Kalau kalian mau thrifting ala-ala mall ya kondisinya seperti ini. Cuma sayang banget kalau dikasih AC ini, enak bang. Ini blowernya nggak kuat, harusnya tahu sana blower kan. Kalau kalian mau cari yang brand top yang harganya 100 ke atas, kayak ada planer 100 ribuan di sini ada. Kita kasih info aja ke yang cari kemeja-kemeja HW, kemeja-kemeja pantai. Apa kalau kemeja kayak gini, bang? Enggak ada. Enggak ada. Ini setor dari harga 100 sih sampai 200-an. Oh, 100 sampai 200-an. Ini paling 125, bang ya. Fiji Paradise of Physics 130-an. Banyak. Ini TNF semua, yang cari TNF full polar. Bagus 400.000. Ke ukuran L 400.000, TNF-nya 400.000. Kalau yang bahan separuh polar, separuh kayak apa ya? Bukan parasit, bukan kanvas. Kayak mirip-mirip taslan. 400.000 juga. Yang cari branded, yang mau naik gunung ya. Ya bang ya? Yang mau naik gunung ke Bromo 400.000. Yang cari dikis, ini bulang. Ini jaket terhangat. Bulang sama gelembung lebih bagus. Bulang kalau menurut aku 300.000, dikis gede banget ya. Double XL mungkin. Cuma satu aja di sini bosku, nggak ada lagi. Kronik di lantai 3 ini berapa? 800.000. Esensial 180. Das Adidas di sini 300.000. 230. New York dikis berapa? 600 ya? Top di sini berapa bang? Laptop di sini 600.000. Ini Atlet Juli mungkin ya. Ukurannya M, cuma masuk ke XL ini masuk kayak, masuk ke L lebih masuk. M-nya gede banget, kelihatan kalau track topnya orang luar. 150.000. Kemo ini bagus banget. Berapa duit ini? 550 Adidas. Adidasnya ini stiker dipanasi, bukan sablon. Kalau di Dorcas di Jalan Ngagel paling murah harga di sini 50.000-an. Cari yang brand top di sini ada. TNF berapa tadi? 600.000, 400.000 atau 600? 400.000-an TNF. Bikis bulang 800.000 kalau nggak salah.